Jadi Nyonya Kaesang sekaligus juragan kopi. Begini momen sederhana Erina Gudono temani sang suami pilih kopi terbaik. Hingga inilah momen putra presiden manjakan sang istri. Bikin iri para emak-emak, simak selengkapnya berikut ini. Sebagai pasangan pengantin baru yang tengah hangat-hangatnya, di mana ada Kaesang, di situ pasti ada sang istri Erina Gudono. Kesibukan sang suami yang begitu padat dengan 13 bisnis yang dijalani tak membuat Kaesang Erina sulit meluangkan kebersamaan. Selain miliki bisnis pisang nugget hingga ternak lele, putra bungsu Jokowi itu memang juga memiliki bisnis minuman ternak kopi. Demi menjaga kualitas dan rasa, Kaesang pun terjun langsung memilih kopi terbaik. Tak sendiri lagi, Kaesang yang kini sudah melepas status lajangnya, ditemani oleh sang istri, memilih bahan kopi terbaik. Sikap Erina yang tak gengsi temani sang suami terjun langsung pilih kopi terbaik pun sukses bikin netizen salut. Ya, meski dari keluarga kaya raya, Erina memang dikenal begitu sederhana dan tak segan terjun langsung ke lapangan. Sebelumnya Erina Gudono bahkan sempat berkunjung ke kampung nelayan Cilincing. Wanita cantik itu bahkan terlihat berbaur dengan warga sekitar. Tak cuma itu, kedatangan Erina dan tim juga untuk memberikan pelatihan limbah kerang menjadi paving block. Hingga inilah momen-momen Erina bersendagurau dengan anak-anak kampung nelayan. Tak memakai tas branded atau outfit mewah, begini gaya sederhana menantu Presiden Jokowi. Sapa warga kampung. Memiliki paras cantik, segudang prestasi hingga menjadi istri putra orang nomor satu di Indonesia, kehidupan Erina pun bak sempurna. Sang suami juga begitu memanjakannya. Tak ingin sang istri capek, pria 28 tahun itu terjun langsung ke dapur untuk memasakkan Erina setiap hari sepulang bekerja. Begini momen Kaesang bak chef handal saat berada di dapur. Bagi Kaesang, memasak adalah hiburannya. Tentu melihat sikap Kaesang yang memasak sepulang bekerja membuat warganet riuh hingga begitu iri. Bahkan tak sedikit pula yang ingin juga dimasakin sang suami. Waduh, bagaimana pemirsa, ingin juga dimasakin sang suami? Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.